foto dukemnya bareng Aurel di komentari Krisdayanti. Gisel jawab ini saat dituduh bawa pengaruh buruk. Lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Foto dukem Gisela Anastasia dengan Aurel Hermansyah sempat beredar beberapa waktu yang lalu. Foto Gisel dan Aurel Hermansyah yang sedang dukem tersebut juga menuai tanggapan dari Krisdayanti, ibunda Aurel. Tanya itu netizen berbondong-bondong menyalahkan Gisel terkait perilaku Aurel ini. Dalam foto yang tersebar, Gisel dan Aurel terlihat tengah dukem bareng teman-teman lainnya. Tampak Aurel mengenakan pakaian berwarna coklat, sementara Gisel mengenakan dress tank top panjang warna hitam. Foto tersebut rupanya langsung menuai tanggapan dari Krisdayanti. Ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 21 September 2019, Krisdayanti selaku ibu kandung pun mengingatkan soal usia Aurel Hermansyah. Namun demikian, Kade tak mau melempar komentar lebih lanjut soal pergaulan sang putri yang oleh sebagian netizen disebut terlalu bebas. Kade hanya mengucapkan terima kasih lalu menghindar dari kepungan wartawan. Melihat hal tersebut, pemburu berita masih penasaran. Kini yang menjadi sasaran wartawan adalah Gisel. Tak ingin menimbulkan kesalahpahaman, Gisel pun menjelaskan kronologinya. Gisel menegaskan bahwa fotonya dengan Aurel yang tersebar itu bukan menjadi masalah baginya. Ia malah heran dengan tingkah netizen yang ramai-ramai menghakiminya. Menurut mantan istri Gading Martin itu, foto tersebut bukan berada di klub malam seperti dugaan para netizen. Tempat itu hanya diisi musik live dari salah satu band. Kemudian Gisel lantas membeberkan kejadian yang sebenarnya. Saat itu dirinya dan Aurel tengah menikmati live musik bareng sahabat-sahabat lainnya. Namun karena saking serunya, dirinya dengan Aurel dan para sahabat pun asik berjoget. Namun sayangnya aksi joget Gisel dan Aurel ini ditanggapi berbeda. Netizen menduga keduanya tengah dukem di sebuah klub malam. Meski netizen salah memberikan penilaian terhadapnya dan Aurel, Gisel pun mengaku legowo menerima hal itu. Netizen pun menuding Gisel memberikan pengaruh buruk kepada Aurel. Ibu satu anak itu tak mempermasalahkan jika netizen berpikiran buruk dengan kegemarannya menikmati musik live, apalagi sambil berjoget. Waduh, yang sabar ya Mbak Gisel. Jangan lupa subscribe.